Berlakunya ya, suasana di Timur Tengah, tadi saya cerita di Eropah ya, saya nak berhenti sekat itu dulu. Saya nak lihat bagaimana apa yang berlaku dalam kalangan negara Arab dan mencorakkan kita pula. Ya. Apa yang berlaku dalam kalangan negara Arab, Arab Saudi, Mesir dan sebagainya, dia corakkan kita pula. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, hebatnya barat ini ya, mereka boleh merancang dan mereka pastikan perancangan mereka berjaya. Saya nak sebut dua perkara sahaja. Bagaimana hebatnya perancangan barat ini bagi menentukan masa depan umat Islam. Yang pertama, bagaimana barat merancang mewujudkan negara Israel. Baik, sebenarnya ya, pada tahun 1897, saya sebut Israel ini orang Yahudi bukan saya puji kerana mereka itu apa namanya orang Yahudi, tapi saya puji mereka sedikit kerana mereka boleh merancang dan mereka boleh pastikan apa mereka rancang berjaya. Pada tahun 1897, mereka buat satu persidangan di Basel, Switzerland, dan dalam persidangan itu ada seorang cendekiawan Yahudi, seorang wartawan bernama Theodor Herz, dan dia telah menulis sebuah buku, satu dokumen namanya Der Judenstaat. Der Judenstaat ni maksudnya dalam bahasa Melayu tanah airku ataupun bumi ibunda. Apa kandungannya? Dia sebut orang Yahudi mesti bentuk negara dalam masa 50 tahun. Ya. Dan hebatnya mereka tahun 1948 wujud negara Yahudi di Palestin. Mereka rancang wujud negara 50 tahun, wujud negara. Hebat tak hebat? Itu hebatnya barat ya. Kita boleh kerancang semuanya, tapi saya dipahami Dr. Abdullah, rancang daripada 2 sah naik ke 10 sah dan seterusnya ya. Kita boleh merancang ya. Tetapi rancangan mereka itu lebih hebat ya. Bagaimana mereka rancang, kita wujudkan sebuah negara dan wujudlah sebuah negara Yahudi di bumi Palestin dalam tempoh 50 tahun ya. Bukan semudah ya, tetapi dengan pelbagai rancangan yang mereka buat semasa Perang Dunia Pertama, apa perancangannya, Perang Dunia Kedua apa perancangannya dan seterusnya, dan selepas wujud negara Yahudi apa pula perancangannya, dan akhirnya wujudlah sebuah negara Yahudi yang cukup kuat di Timur Tengah pada hari ini. Dan apa jadi, ini dokumen-dokumen sebentar lalu saya tunjukkan ya, bagaimana dengan deklarasi Balfour akhirnya wujudlah sebuah negara Yahudi. Dan tuan-tuan tengok ya, ini negara Palestin daripada tahun ke tahun, dan pada tahun 1999 tinggal banyak ni, pada tahun 2019 hampir dah tak ada orang hijau ni. Hampir dikatakan pada waktu ini amat sukar untuk mewujudkan sebuah negara Palestin kerana hampir seluruh bumi Palestin telah pun dibahagi-bahagikan, diwujudkan penempatan haram dan sebagainya. Hampir mustahil nak buat negara Palestin pada hari ini kecuali seluruh dunia bersatu padu konsensus untuk mewujud negara Palestin dan juga memaksa Israel. Kalau berdasarkan perundingan, harapan itu semakin lama semakin tipis. Dan ini yang berlaku. Saya sebutkan tadi, pada tahun 1924, Daulah Osmaniyah hancur, dan saya dah sampaikan kuliah saya mungkin 10 tahun yang lalu tentang Daulah Osmaniyah dan juga Turki. Tetapi saya nak imbau sedikit, sebelum 1924, inilah Daulah Osmaniyah yang berjaya menguasai 3 benua, Eropah Timur, Asia Barat dan Afrika Utara. Tetapi Barat melihat bahawa kalau daulah ini ada, umat Islam akan bersatu. Oleh itu mereka buat beberapa perancangan supaya daulah ini hancur, termasuklah dengan mewujudkan sebuah negara Yahudi, mewujudkan kawasan pengaruh. Lebanon pengaruhnya ialah Perancis, Mesir pengaruhnya British dan sebagainya, dan digalakkan supaya orang Arab memberontak, dan dengan pemberontakan itu lahirlah negara Arab yang kecil-kecil yang pada hari ini lebih menekankan kepentingan negara mereka. Sebab sebelum tahun 1924 semuanya satu Daulah Osmaniyah, tetapi hari ini jumlahnya 22. Ada yang mengatakan banyak itu bagus, ada yang mengatakan satu itu bagus. Tetapi kalau kita lihat, satu itu melambangkan kesatuan, banyak itu melambangkan perpecahan. Itu yang berlaku. Tentu ada perempuan, negara Islam ini miskin atau kaya? Saya nak tunjuk mana hebat negara Islam ini ya. Sebab kalau kita lihat, saya sebut tadi ya,
Bagaimana pada abad yang ke-15, 14, 13, 12 orang Islam akan berusaha untuk menyebarkan Islam ke merata dunia. Bagaimana keadaannya sekarang? Saya sebut sepintas lalu sahaja. Pada hari ini, hampir 60% pengeluaran minyak dunia adalah dikeluarkan oleh negara Islam. Yang terbesar Arab Saudi, diikuti oleh negara-negara lain. Jumlah itulah jumlah dalam bilion USD tahunnya. Ini statistik tahun 2018. 2019 saya tak dapat lagi. Ingat lebih kurang saja ya. Sebelumnya pun lebih kurang ya. Tuan-tuan boleh lihat ya. Negara Arab adalah negara yang cukup kaya. Kalau mereka gunakan uang ini untuk berdakwah, kita boleh gambarkan bagaimana perkembangan Islam akan berlaku di seluruh dunia. Tetapi negara-negara Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan negara yang paling tinggi menggunakan kekayaan untuk membeli senjata. Kalau kita lihat, sebahagian besarnya melebihi daripada 3% KDNK ataupun pengeluaran negara kasar dibelanjakan untuk membeli senjata. Beberapa tahun yang lalu, saya menjadi pencerah pelawat di Negeri Kerah. Selama 9 tahun saya menjadi pencerah pelawat. Saya tunjukkan perkara ini kepada pelajar-pelajar Arab. Saya tanya kepada mereka, kenapa negara-negara Arab ini memperuntukkan peruntukan yang besar untuk beli senjata? Apa jawapan mereka? Jawapan mereka bahawa kami ada musuh. Musuh kami adalah Israel. Oleh itu kami perlu membelanjakan wang yang banyak untuk membeli senjata untuk melawan Israel. Itu jawapan standard mereka. Tiap-tiap kumpulan saya bertanya, itu jawapannya. Digambarkan bahawa negara Arab perlu beli banyak senjata untuk lawan Israel. Tapi saya tanya mereka balik ya. Dalam masa seminggu, berapa das tembakan yang ditujukan pada rakyat Israel? Dalam masa seminggu. Jawapannya, tak ada. Sebulan pun tak ada. Tahun pun tak ada. 10 tahun pun tak ada. Tengah tak pernah pun berperang dengan Israel. Tak ada. Oleh itu apa guna mereka memperuntukkan begitu besar untuk senjata? Peruntukan ini digunakan untuk mengekalkan kuasa dan menindas rakyat sendiri. Itu gunanya. Bukan untuk Israel. Dan kesannya, walaupun kaya, tetapi kekayaan itu dinikmati oleh beberapa kelompok sahaja. Tuan-tuan tahu ya, sebuah kereta kebal harga paling kurang 35 juta ringgit Malaysia. Iraq satu ketika mempunyai sebanyak 5,000 kereta kebal. Iraq ya. Iraq satu ketika mempunyai hampir 250 jet pejuang. Ya. Satu jet pejuang paling kurang 25 juta. Ya. Di mana pergi 5,000 kereta kebal yang dimiliki oleh Iraq? Mana pergi 250 jet pejuang yang dimiliki oleh Iraq pada zaman Saddam Hussein? Kesemuanya menjadi besi buruk. Semuanya besi buruk. Cuba bayangkan kalau wang untuk beli kereta kebal ini dibelanjakan untuk pendidikan ataupun dibelanjakan untuk berdakwah, saya kira seluruh dunia boleh menerima Islam. Tapi itu tidak berlaku ya. Sebab negara-negara Arab memperlanjakan kekayaan yang Allah beri ini bukan untuk menguatkan Islam, tetapi untuk diri mereka. Dan itulah sebenarnya kenapa saya sebutkan tadi, walaupun Islam ini kaya, walaupun Islam umatnya ramai, tetapi kita ini miskin dan lemah kerana salah kita sendiri. Umat Islam itu tidak ada kualiti. Saya nak sebut lagi ya, bagaimana mereka belanja untuk pertahanan. Arab Saudi membelanjakan sebanyak 60 bilion USD setahun. 60 kali 4. 240 bilion setahun untuk beli senjata. Tak Saudi sahaja ya. Dan saya bulatkan negara-negara utama yang membeli senjata ya. Tiap-tiap tahun ya. Beli senjata, kumpul senjata, tak tahu nak guna apa ya. Habis begitu ya. Dan itu berlaku. Bukannya membantu untuk kegiatan dakwah atau membangunkan Islam, tetapi digunakan untuk beli senjata. Siapa yang kaya? Ini yang kaya.
pengeksportnya yang paling utama adalah Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Dan pembelinya negara Islam. Yang paling kaya ialah negara Barat. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku ini ya, menjelaskan kenapa umat Islam lemah. Kita tidak boleh menyalahkan Allah SWT. Tak boleh menyalahkan takdir kenapa kita lemah. Kita lemah kerana perbuatan kita sendiri. Allah berikan kekayaan yang cukup luar biasa kepada umat Islam. Bumi kita kaya dengan minyak. Penduduk kita ramai sebagai pasaran ya. Tetapi ramai sahaja ya berbunuh menjadi pendatang haram. Sebab pada waktu ini negara umat yang paling ramai menjadi pendatang adalah orang Islam ya. Menjadi pendatang di Eropah, menjadi pendatang di Malaysia, menjadi pendatang merata dunia ya. Cuba bayangkan betapa lemahnya kita pada waktu ini. Akhir sekali, saya janji nak habis 40 minit, beri saya 5 minit. Saya nak beri satu perkara untuk tuan-tuan renungi. Semua orang pernah dengar nama Nokia ya? Pernah nama Nokia ya? Dan ini adalah telefon Nokia dulu ya. W berapa? Ingat kena berapa? Ha? 1312 begitu lebih kurang ya. 1313310 ya. Saya masih ingat tuan-tuan dan puan ya. Ketika saya buat PhD di UK pada tahun 1992, saya balik ke Malaysia kejap untuk membuat kajian. Kawan-kawan yang berada menunjukkan telefon yang bentuk macam ni. Pada tahun 1992 harganya sebanyak RM14,000. Sekarang berapa harga ni? RM70 pun tak jual. RM30 je. RM70 pun tak beli. Tetapi pada 1992 harganya RM14,000. Cuba bayangkan. Baik. Saya ceritakan ini untuk kita merenung ya, bagaimana perkembangan yang berlaku berkaitan dengan perkara kita tahu sama kita ya. Nokia ini dihasilkan oleh sebuah negara namanya Finland. Finland ni jauhnya di Eropah ya. 6 bulan sejuk, 6 bulan panas ya. Banyak sejuk berpanas ya. Ya. Dan pada peringkat awal, Nokia ini adalah sebuah syarikat yang mengeluarkan kabel dan juga produk-produk getah ya. Getah datang dari mana? Datang dari Melayu, mungkin ada sebagai berita meluh ya. Dia asalnya adalah buat kabel ya. Tetapi kemudiannya muncul menjadi syarikat telekomunikasi terbesar dalam dunia. Ya. Sampai penjualannya melebihi 51.58 bilion euro. Hebat. Ya. Penduduk Finland berapa? 5.2 juta saja. Bukannya ramai mana ya. Besarnya lebih kurang besar tanah Melayu. Tanah Melayu 52,000 patu persegi, dia 72 patu persegi. Penduduknya 5.2 juta. Tetapi berjaya menghasilkan produk yang berjaya mengawal dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjuk apa yang berlaku. Pada tahun 1995, Nokia menjadi nombor 2. Produk telekomunikasi nombor 2. Tetapi pada tahun 2000, kita dapati dia muncul ke awal. Yang paling hebat sekali ialah Motorola. Kemudian pada tahun berikutnya, 5 tahun kemudian, Nokia. Tahun 1990-an, telefon Nokia saja ya. Tak dengar atau tak tahu yang lain ya. 2005 masih Nokia, tetapi kita dapati diikut hampir oleh Motorola dan Samsung baru nak muncul ya, baru nak muncul ya. Tetapi 10-15 tahun kemudian Motorola hilang, tak ada lagi production atau production ada tapi tak ada tempat lagi ya. Dan diikuti dengan hampir oleh Samsung ya. Kemudian pada tahun 2015 kita dapati tadi kalau ada penama ni Nokia, kita dapati bila tahun 2015 Nokia hilang. Dan bila sampai tahun lepas, semuanya hampir didominasikan oleh produk-produk dari negeri China. Saya nak tunjukkan apa tuan-tuan ya. Walaupun satu ketika ia merupakan satu produk yang hebat,
Tetapi kalau dia tidak merancang untuk masa depan dia, dia akan ketinggalan dan dia akan tersisih daripada apa yang pernah dibanggakan sebelum ini. Dan Nokia ini satu tragedi. Saya nak simpulkan begini. Kita umat Islam ini, berdasarkan surah yang ringkas tadi, kalau kita tidak merancang untuk masa depan kita, kita berusaha untuk melihat apa yang nak kita bangunkan pada masa akan datang, kita akan menjadi seperti sebutkan tadi, orang lain dah maju semaju-majunya. China memang maju. Tapi hari ini ada masalah dengan COVID-19. Ya. Tetapi kalau kita tidak merancang, umat Islam akan terus dengan kebalahannya, dengan pergaduhannya, dengan kemundurannya. Umat Islam pada hari ini, saya sebutkan tadi bahawa antara faktornya, kita adalah negara pengguna, kita bukan negara pengeluar. Umat Islam mundur di bidang sains dan teknologi. Walaupun kita ada kemajuan, tetapi perlu lebih ke depan lagi. Dengan sebab itulah, saya melihat dalam perbincangan ringkas semalam ini, saya nak bawa tuan-tuan sepintas lalu melihat apa yang berlaku. Adakah kita nak tengok anak-anak cucu-cucu kita seperti zaman kita ataupun lebih baik? Kalau kita boleh merancang, kita berusaha menjadikan suatu pendekatan yang lebih konkret, sekira kita boleh menjadi bangsa yang berjaya. Dalam konteks itu, saya ucapkan tahniah kepada Masjid Temeluh Jaya kerana berjaya membuat satu transformasi. Saya bercakap dengan Haji Abdullah, kalau seluruh Malaysia ni Petak Bulah jadi macam ni, saya rasa 10 tahun lagi rakyat Malaysia, orang Melayu akan boleh berubah. Tetapi syaratnya semuanya berusaha ke arah itu, kerana kalau kita tidak berbuat begitu, kita akan terus ketinggalan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya untuk berbincang secara sepintas lalu, berkongsi sebersikit pengalaman dan segala yang baik itu dari Allah SWT. Segala kelemahan itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.